سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Allahumma
tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Saifuddin Jazuli MSI. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Agus Muhaimin SPDI MPDI. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala MTS Negeri 4 Cirebon. Tepuk tangan untuk Bapak Cecep Jalaluddin. Alhamdulillah, ini baru saya di MTS Cirebon, Pak, mengadakan Isra Mi'raj. Kemarin saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indramayu, sama seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina MTS Negeri 4 Cirebon, Bapak Apandi SPDI MPDI. Yang saya hormati Bapak Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Bapak Haji Satori SPDMM. Mune martak dari kesawer ya Pak. Mung balik dingin. Urung gambare beli urung wong. Alhamdulillah. Ora foto barang ya anak ya. Sayang ya. Bapak Iskandar Satori, Ketua Komite MTS Negeri 4 Cirebon. Mudah-mudahan diparingi waras sehat panjang umur berkah. Amin. Dan tidak lupa adik-adik marawis atau hadro dari Al-Mahbubin. Tepuk tangan Bu untuk adik kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki singkat mawon Pak Sulai tas beduge ning Kecamatan Anjakan. Bungie ning Suranenggala. Ya lagi. Iya, kan lagi payu. Mohon anak-anak perhatikan. Nanti barangkali Bapak Ibu Guru memberikan door prize bagi yang bisa jawab, disilakan. Sawere bagi-bagi Bapak. Jadi nanti saya akhir Pak Bunden akan memberikan post test. Begitu saya menyampaikan, kemudian saya kasih post test 5 pertanyaan atau 5 orang. Nanti yang mau ngasih uang bisa dari Bapak dan Ibu Guru. Siap? Siap. Nah, jadi pangan dewek sawerannya itu. Aduh, kau sudah paduan aja, lalu lama padu muni kan tadi. Hadirin wal hadirat, wong Islam punten campuran Pak bahasa ya. Orang Islam ada deh memperingati hari besar Islam dalam satu tahun itu ada 4. Anak kira deh. Enggak, pada beruntung. Ada om. Awas nanti habis ini ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab nanti dapat door prize dari Bapak dan Ibu Guru. Siap semuanya, perhatikan. Siap? Orang Islam setiap tahun memperingati hari besar Islam ada
satu di bulan Muharram. Ada apa di bulan Muharram? Di situ ada peristiwa di mana hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi hijrah? Karena di Mekah sudah tidak kondusif menyebarkan agama Islam, wisbli aman. Sehingga Nabi dengan para pengikutnya dikejar, dibantai, diboikot, bahkan sampai hendak dibunuh oleh orang kafir. Akhirnya Nabi pindah dan membangun pemerintahan Islam di kota Madinah. Kemudian maju lagi di bulan Rabiul Awal. Ada apa di bulan Rabiul Awal? Ada satu peristiwa di mana Allah memilih hamba pilihannya Al-Mustafa yang bisa menyelamatkan kita semua minat dunia ilal akhirah dan bisa memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus maju lagi di bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Ada satu peristiwa di mana Nabi menerima amanah dari Allah, yakni menjalankan sholat lima waktu. Nanti akan kita jelaskan terakhir. Kemudian yang keempat, di bulan suci Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan? Di mana kanjeng Nabi menerima kitab suci sebagai pedoman kita umat Islam, hudalin nas, hudalil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan orang yang bertakwa, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Dari keempat ini, lamun pulang deleng film, Pak Cecep, anak film begadang, berkelana, perjuangan dan doa, bunga-bunga cinta, menggapai matahari, cinta segitiga, primadona desa, sajadah Ka'bah, darah muda. Siapa kungku bintang utama itu? Pada nganda kena Isra Mi'raj, ya kanjeng Nabi. Nganda kena Muludan, ya kanjeng Nabi. Nganda kena Muharraman, ya kanjeng Nabi. Nganda kena Nujulul Quran, ya kanjeng Nabi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian kita lihat dari keempat ini Rajaban. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu kanjeng lailan pada satu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Adik-adik, masjidil haram di mana? Di Mekah. Masjidil aqsa di Palestina. Jarak masjidil haram ilal masjidil aqsa itu 1500 km. Dirjeh, kalau ditempuh dengan unta, Pak, kurang lebih 2 bulan. Aja mandek-mandek, aja mampir ning warteg, aja mampir ning Padang, aja mampir ning Palapun, di lorong bulan. Ya, lailan ditempuh dalam jangka waktu semalam secara akal manjingli tidak mungkin, impossible, irasional, tidak masuk di satu malam bolak-balik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1500 km hanya dalam satu. Tapi akal juga yang berbicara. Kalau Bapak Kepala MTS 4 Cirebon rapat di Kemenag Kabupaten Cirebon, gawa-gawa mobil, terus ning bagasi mobil ana walang. Kenapa je?
You know well? Yes. Mana Wan? Walangnya walang corang sing ijo, Pak. Pak Cetek wis mancing ning mobil. Supire asistennya walang mancing bagas. Begitu tekan kantor pemenang Kabupaten Cirebon ning sumber, mobil ditaruh ning tempat parkir, walang mundur. Jelek. Egal, ndeleng wong rapat. Jare walang, ya Allah, jeng rapat ku ake temen. Ana sing memangan bayi anak. Ana sing selonjur bayi anak. Singkat cerita jam 12 tepat, waya beduk, Pak Cecep pulang dari Kemenag ke MTS 4. Kemudian walang mutun sing grasi, kanda ning walang sing ana ning MTS. Jare walang tas digawani Pak Cecep, kita mau tas rapat karo kepala MTS ning kantor Kemenag Cirebon ning sumber. Ki walang sing MTS mandel beli. Halo, mandel beli Pak? Percaya tidak? Yakin tidak? Tidak yakin. Kenapa? Sira kunyo awake cilik lumai ga suwe sing kene marane sumber ku pirang jam, pirang dina, pirang minggu. Itu kalau pakai paham yang saya maksud? Kenapa terjadi? Yang memperjalankan adalah Allah. Kendaraannya adalah buruk. Yang naikinya adalah Kanjeng Nabi. Juru bicaranya adalah malaikat Jibril. Yang andel la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu. Jadi hikmahnya Isra Mi'raj yang pertama adalah menunjukkan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu. Saya tanya pada adik-adik, nang banyu laut rasane asin, rasane asin, yakin temenan. Kenapa ibu akan beli asin? Linuriyahu min ayatin. Kape buah-buahan wijile dindi nang no? Ningdi? Kenapa jambu mede ning jaba? Linuriyahu min ayatin. Bapak-bapak nyirami bibitan kelapa setahun rong tahun metu plenong kelapa ning jero kelapa napa ne? Siapa sing ngeseni? Linuriyahu min ayatina. Sampean dalam wong tani sing sawah sing ditandur pari wini, ya kan? Kenapa semakin cukul? Ayo. Linuriyahu min ayatina. Begitu Isra dan Mi'raj naik sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah, Kanjeng Nabi terima sholat awale 50 waktu. Begitu mudun manik ketemu karo Nabi Musa alaihissalam, jare Nabi Musa, mad kenapa jemus? Ya kan sesama Nabi dikongkong apa disirani Gusti Allah, dikongkong sholat siramus pirang waktu, seket waktu, masa kuata. Masa kuat umatnya kita sing gede-gede, sing doblong-doblong, sing kuat-kuat, sing jeger-jeger, dikuat siramannya umatnya cilik-cilik. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad atas sifat Rahman dan Rahimnya Allah, Kanjeng Nabi adalah kekasih Gusti Allah, usul Pak Iskandar bolak-balik sangang balen sangang ping lima pihak patang puluh lima, jadi bulak balik dikurangi lima, jadi patang puluh lima, sisa nih kongkon usul mani usul masa kuata moa isin. Nah disinilah makanya umat Islam diwajibkan kongkon jalanakan sholat lima agama apa jenang?
Agama Is, hari Islam hurufnya berapa? 5 I, yuk sama-sama I, Isa, yuk bareng-bareng I, Isa. S, L, A, A, M, ayo kesana nih, sing seru, I, S, L, A, M, sekali lagi, I, Lohor, Asar, Islam, I, ingin, S, selamat, L, lakukan, A, ajaran, M, Muhammad. Tepuk tangan untuk agama Islam. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pegang agama Is. Rukun Islam ada berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5. Salat yang wajib ada berapa? 1, Isya, Subuh, Lohor, Asar. Sok sembahyang subuh. Orang tangi ayam dingin tak majikan dikit ayam, padahal ayam orang dua jam tangan, orang jadat tembok, orang dua HP, tapi jam loro tangi. Waya sobo ayam jago koko, ayo batur pada tangi esok esok lakonan salat subuh rong rakaat pragat salat serikat serikut kagemakan. Nah, jadi oleh-olehnya Isra Mi'raj adalah salat lima. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa kita harus sholat? Ini, kenapa kita harus sholat? Jawabannya minimal ada 5. 1, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Kita bisa hadir bersama-sama di MTS 4 Cirebon, bahkan bisa menyaksikan Kosida Paduana. Seragamnya padu. Ya, tapi hebatnya sawernya luar biasa, Pak. Woi, kita nancak anak sawernya dulu. Alhamdulillah. Itu mah muridnya ngomong, "Bu, terus, ya terus." Iya, orang tua dikongkong dengan anak ya terus. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernah tidak adik-adik, bapak ibu ngitung ketipan mata? Pernah tidak? Coba jajak besok hitung dina Kamis sih. Mulai jam 6 prepe siji ora lu. Berapa kedip mata setiap hari? Pernahkah kita menghitung? Berapa sedotan nampakan ngas-ngas pernah ditungi? Jajah sedikit ditungi nok. Suje. Pernahkah kita menghitung berapa detak jantung yang ada di dalam dada kita? Pernahkah kita berpikir kenapa kupingnya kulaki ditekuk jempat maning, tekuk jempat maning? Dari ibu bapak kupingnya akas talemes. Akas talemes pak. Bata kuping lemes, tangi turun beresin kuping dikit. Gimana? Sampai bapak-bapak bawa motor bakal dia pergi. Jadi kuping akasnya lemas, akasnya lemas, bakal kupingnya akas, bantal guling pada jebol pak, lilir menak wakbel. Ini makna wa inta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kamu untuk menghitung nikmatnya Gusti.
Kalau ada orang yang tidak mau syukur, tidak mau terima kasih kepada Allah, saya sarankan datang ke dua tempat. Satu, sering-seringlah silaturahmi ke rumah sakit mitra. Blumbon aja mau ngomong maning. Ya. Kenapa sering ke rumah sakit setadi banding, Pak? Delengan nunggal kamar, ya Allah, sebelah kene enggak sedih belum ker, ya Allah, kupingnya dijahit. Ya Allah, tangannya dilahak, ya Allah, sikile digantung, ya Allah, cungurnya dicocok, ya Allah, kempungnya dibobok. Kita endas masih kuping, masih tangan, sikil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak mau bersyukur kepada Allah, datang ke tempat yang kedua. Sering datanglah ke kuburan. Apa di kuburan? Setadi banding. Makanya Al-Qur'an mengatakan lebih dari 10 20 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kata Allah, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Aku beri mata dua, aku beri telinga dua, aku beri kaki dua, aku beri tangan dua. Kau kan sembahyang 5 waktu masih blik yo mbak. Ana. Masih males bae ana. Mana? Kadang-kadang bakal ditakoni apa agamanya? Islam. Tuhannya Allah. Nabi ne Muhammad. Kitabnya Quran. Kiblatnya Ka'bah. Bayang beli ora. Apa sih kita? Gusti Allah mau beli rewel berapa? Sing rewel ke Ustaz, Kiai. Tangga kita beli sembahyang, beli ngaji, sugi. Umay gedong, mau beli nongkrong, sawe amba. Anak saya mau kenal. Anak beli? Ada kan? Ada. Aja nganggur repot, bakal nganggur repot, kabeh mah manusia repot. Pejabat. Kayak bareng-bareng repot. Pejabat. Repot. Wong tani. Repot. Wong dagang. Repot. Nelayan. Repot. Biduan. Repot. Kiai. Repot. Wong edan. Repot wong edan bolak-balik gagal gerembolan arep mendi. Iya. Nggih, siap. Ya. Aja nganggo rep. Kabeh bakal lu repot menu sama rep. Yuk selawatan dulu. Nggih. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Empat kejapan awan mengintip.
rasa syukur karo Gusti. Yang kedua, kenapa kita harus sholat? Karena kata Nabi, sholat itu adalah amalan yang pertama yang kelak di yaumil kiamah akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu. Kalau sholatnya baik, seluruh amalannya baik. Kalau sholatnya rusak, seluruh amalannya rusak. Kemudian yang ketiga, sholat itu diharapkan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya di dalam Al-Quran kalimatnya bukan wa amilus sholat, tapi wa aqimus sholat. Bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Anak-anak, halo, halo. Sama tidak mengerjakan dengan mendirikan. Beda. Sama tidak mengerjakan dengan mendirikan. Sama tidak? Tidak. Beda. Kalau mengerjakan hanya sebatas gugur kewajiban. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Subuh? 4. Zuhur? 4. Semuanya berapa? 4. Anak beli nih tajuk sendal hilang. Jadi si nyolong siapa? Anak beli motor di parkir ning masjid terus hilang. Jadi si nyolong siapa? Ini baru mengerjakan. Kalau mendirikan itu ada dampak Pak Bu, ada pengaruh. Kenapa sih ketika kita sholat diawali dengan takbiratul Allahu, artinya apa? Kalau tangannya diangkat, nyerah, pasrah. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha. Kalau Allah Maha Besar, kita yang Maha Kecil. Duwe apa sih? Gableg apa sih? Gawa apa sih? Sombong temen, belaga temen, angkuh temen. Begitu tangan diangkat, kemudian kemana tangan? Kedakap. Kedakap ke dada. Apa artinya? Satu saat cepat atau lambat, kapan waktunya kita akan menghadap kepada Allah dengan tangan seperti ini? Apa ana wong kecamatan Beru, wong Cirebon, bakasem arep mati ngomong luar gede, bukan isu mati tangannya makanya ya. Prangsane Gus Dolo Budi, prangsane Malaikat Budi, tetap diangkat tangannya kemudian ke. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata permeni cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang terbungkus kain kafan. Wajah yang dulu indah, yang selalu dipuja-puja, kini harus berpisah tenggelam dalam perut bumi. Apapun karir Anda, sehebat apapun status sosial Anda, satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kelingan beli ibu-ibu lagi tahun 94, ada artis terkenal dari Ciamis, bocah ayu, suaranya enak, lagi viral. Tapi cintaku yang marah, siapa? Gardina. Celana usia ya MTS kelas 1 lor
buat saya kasep lincah suaranya enak cita-citanya hebat. Suaraku terdengar di mana-mana, dari kota sampai ke pelosok desa. Itulah cita-citaku, ingin jadi pangeran dangdut. Dangdut ecak-ecak, dangdut ecak-ecak, dangdut ecak-ecak, dangdut ecak-ecak, dangdut dan dang dangdut. Kulaga senang pak ini lagunya, umurnya gede abah. Ada lagi pedangdut legend, anggur merah, laki nenganggur bine marah. Turut tunggu dirimu teganya, 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 teganya. Nah, siapa kanan? Megi. Ada lagi penyanyi tinggi, jangkung rambutnya dawa, kacamata nikir, hebat suara, sing Sumatera Barat. Nostalgia masa berpacar, yang tak dapat terlupa. Terbayang-bayang di mata, belajar dari gerakan orang yang sholat, kemudian habis sedekah ruku, tasruku, itidal, habis itidal sujud, bakal sujud ndas, kang regane larang, modalnya gede, duitnya akeh, dihargai, dihormati, tapi ketika sujud di hadapan Allah ndas, nyusut, bokong nanjak. Kenapa bokong nanjak? Dikecoh si pengen bokong. Anggota tubuh kita yang mahal harganya, olah duit, hindas, sampo juga dia cukup siji sampo. Anak dandruff, anak lift boy, anak celear. Ler pak. Ler. Apa kena? Ler. Iya. Clear sorti jare sampai yang sok buta SD. Enak baca nom. Celear. Anak panten. Panten. Hah? Ana sun silak, ana emeron, ana recais, recais, ya, cukup, belum, ana sing bunder kabu amaran kayak kerset lah, kuwer kuwer kuwer, elips, ya, elips cukup, belum, lebar naik, biore. Garnier, Wardah, Cepuk, Sierra Lovely, Nivea. Cukup? Belum. Masuk ke kamar hias, mat bedak dasar. Bedak tabur, setepak, blok kabe. Iya beli, mau ngotong? Dikorak-korak sama sapu cilik, korak-korak. Alis kurang kereng, mat spidol, kuok. Ibu kurang jelek kantin, met geger cilik pak. Bila perlu nyelang ibu peketek, kata cilik. Dia beli? Durung cukup? Durung lipstick. Kambinnya apa? Bakal ping-ping maning, bari ala dilet, ala dilet, gaya ala pekada lah. Olok bulan gak mau ngadu. Satu sewu jaman jing alpa, wah gak laka papaknya bu. Iya. Cuma kadang-kadang sing akeh kulanang tawadun bakal ngaji. Adon. Bapak-bapak ta ibu-ibu. Ibu-ibu. Kula sering Pak Cecep ngaji ibu-ibu, kabeh lagi sandingan ing Cirebon ibu-ibu. Tak deleng urang dah kabeh ibu-ibu. Randa-randa mati kabeh. Awas survei membuktikan kenapa bapak-bapak mati ini dikit, digedak-gedak kayak jika. Ayo ya beli. Bunglana ngomong mi, gawe tebruk, pipin, tebruk, 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 gawe dia kurang.
Teh anak, gula anak, hari cong baik. Di becet saya kolong bu. Iya boleh. Nah sudah, iya meja kau lagi sarong. Segala lau anak, jangan anak cowok anak sambil anak disuruh suka apa ya? Di kani tanpa. Sakit hati. Iya boleh mengorong bu. Pak kembali jaga teh gerita, angin yang gembus. Mi, coba godo kami kan. Pripin tutup alpaiga. Gerang gambe cangkem turu turu turu. Ya boleh. Allah di terapak kebengan pak. Saya diambil lagi musim corona. Mani mani inalillahi 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 di dalam mani lanang mani. Saklok mani lanang mani. Sampai gemet dong lanang. Ya boleh. Ya Allah. Bu. Bu. Belum titik si masih dia laki, aja digentak-gentak baik. Enggak semati-matinya dia ini. Ibu, kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh. Kehilangan berat aku rasa hidup tanpa dia. Kejauhan kita sih mati los wong edan dia kasih mati. Tulis siapa sih ngupai duit, siapa sih ngupai belanja. Ya Allah, pret. Hari masih waras ditrampak di bae. Wis mati ditangisi. Ibu, hei, aja dingin tak ketak pain dah semati matinya jeh. Ya, hadirin Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, bu, yuk kita belajar dari gerakan orang yang sol. Kenapa harus geluk? Kenapa harus nyungsep? Ya, kemudian tulung sahabis sholat berdoa kepada Allah. Kepada Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya bareng-bareng. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa, ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Kasihani mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka mengasihi aku waktu kecil. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal. Sebab dari kanjeng Nabi, apabila anak cucu Anda meninggal dunia, putus semua amal kecuali tiga per. Satu, sedekah. Dua, ilmu yang. Tiga, doa anak yang sol. Dengan tidak melupakan sholat lima waktu kepada Allah. Siap, siap mula mandi. Mantuk dulu. Yo. Salim wal salim da'im I'm not afraid.
Bagian ayu beli sembahyang eman-eman tem. Bagian sugi beli sembahyang eman-eman tem. Wong tua umur 80 tahun tapi beli sembahyang eman-eman tem. Wong ayu beli sembahyang eman-eman tem. Bapak Ibu hadirin serta dede yang saya hormati, terakhir saya terkesan tadi omongannya Bapak Dewan bahwa keluaran MTS aja cilik hati, jangan kecil hati. Beliau mencontohkan alumni dari Al-Multazam Kuningan jadi Imam Masjid At-Taqwa, dipanggil oleh Kapolri dan diberikan penghargaan luar biasa. Tepuk tangan untuk saudara kita. Saya tandaskan anak-anak, cintai MTS 4 Cirebon. Setuju? Siap? Cinta? Cinta? Sayang? Aja khawatir kurangan kerjaan. Saya ini Pak alumni dari MTS. MTS 4 Indramayu sekarang. Kalau dulu masih SMP Islam. Sekarang sudah MTS di Jalur Pantura. Alumni tahun 84. Masuk di PGA Negeri Cirebon, Pak. Jalan Kedawung, Pilang. Ya, itu tahun 87 saya keluar. 87 saya ngajar di madrasah MD Barini MI. Gajine, Pak, waktu semono 10.000. Coba. Sebulan 10.000, Pak Ji. Bahkan esok nunggang sepeda dari keringetan sama tenen. Ya. Tahun 90 saya kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ngambil Fakultas Tarbiyah PAI. Begitu selesai dari situ saya ngajar di SMP Kandang Hau dan di MTS di mana saya sekolah. Dan sampai hari ini saya ngajar di Madrasah Aliyah Misayamina Kandang Hau. Jadi wong pemenang rombongan ikhlas beramal. Ya. Kalaupun anak-anak tidak jadi polisi, tidak jadi tentara, tidak jadi apapun, minimal bakal wong pinter ngaji mah akeh job. Tahlil. Nah, job. Proyek. Iya, ini kacet. Yasinan, job. Proyek. Marhabanan, job. Proyek. Makanya saya berani katakan, Pak, kalau keluaran dari MTS, MA, jalur agama, pinter maca Quran, pinter maca tulisan Arab, tak jamin uripe mangsa arah sengsara. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Sok delengan marhabana. Maka cek kita berjanji. Terus antadir imla bismillah tenahaniyah. Marniyah. Sawiyah. Dariyah. Ya Nabi gedeg-gedeg ya Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Ki bayarannya ke sejen, Pak. Minimal ke sektet oleh berkat makasih Allah, mangga Bu. Marwiyah Allah, mangga Bu. Bagan ngeden bagan beli mangga Bu. Anak rega anak. Rupa. Makanya anak sekalian eh. Halo. Halo. Belajar yang rajin, yang semangat untuk masa depan kalian. Ya. Halo. Awas. Ini dari instansi kepolisian dan TNI, Pak, sudah memberikan peluang bagi yang hafid dan hafidhoh dapat dispensasi, dapat keringanan untuk masuk ke instansi kepolisian dan TNI. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Ya, sekolah sing rajin. Ngaji sing solok, ya, ngaji sing sol, sekolah sing rajin, awas titip. Kemudian yang kedua,
perhatikan. Anona keluar dari MTS 4 Cirebon, tulung aja sampai ngarani guru tuh bekas. Bro, kata Haji Cecep kan, bekas kepala sekolah kita. Jadi bekas tuh barang blesak. Jampel, serbet, celana bodor, lambi bodor, kaos bodor, barangnya bekas. Aja ngomong bekas ya. Pak Cecep adalah guru saya waktu di MTS. Ibu ini guru saya waktu di MTS. Aja bekas. Bro, coy. Coy, bro boleh. Ya. Dan yang ketiga, keteladanan. Ya, keteladanan gurunya dan keteladanan siswanya. Tulung dari sholat ini melatih untuk disiplin. Apa sih? Disiplin. Kita tes. Bahkan ambil siji. Tet, tet, tet. Apa? Masuk. Bahkan tet. Ganti pelajaran ya, kula wingi ngaji ning Mansati Indramayu kakak tet 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 apa ca balik iya nembe tok pas balik tuh ya jaga. Terakhir kalau saya pesan tanggal 14 Februari 2024 tempatnya hari Rabu, tulung adik-adik MTS jangan terkontaminasi, tercampur dengan politik. Ya? Kenapa? Karena ini urusan orang tua yang sudah berhak untuk mengeluarkan hak suara nyoblos. Sirama juru nyoblos, wis menang. Aja. Ya? Oh, paham? Ya? Ada tukaran. Kian-kian-kian-kian ke presiden ngomong siji, Pak. Ya boleh? Presidennya siji. Oh, sayang nasdemnya dibalik itu. Ya? Waril maudubi alaihim waladol. Waladolin jawabnya? Amin. Oh, ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini langsung doa tak ada. Sebelum ditutup dengan doa, ada 5 pertanyaan. Duitnya siap nih Pak? Ya makanya membutuhkan. Siap? Siap? Ada berapa umat Islam menyelenggarakan hari besar Islam? Ya, maju. Ada siapa? Iksan Pak. Iksan ada. Sira Singgi dari mana? Kesalahan. Tendangan Iksan kesalahan. Ada. Kelas berapa? 7 Pak. Kelas 7. Ada di sini wali kelasnya? Mahasti. Wali kelasnya mana? Boten ketinggal Pak. Lah, boten ketinggal. Dikelingan. Ya. Ada berapa? Sebutkan. Satu. Sekawan, setunggal, haram. Sekali Rabi Ulawal. Iya. Ketiga, Rajab. Iya. Dan yang terakhir, Maulud. Ah. Siapa kaget tuh itu? Ayo, apa? Ulangi, sing pertama. Haram. Haram. Rabi Ulawal. Rajab. Rajab. Mulai Ramadan. Ya, Pak Ramadan bulan apa? Nuzulul Quran. Nah, tepuk tangan Bapak Isan. Nah, kita ini Bapak Kepala. Ha, mari kita Bapak Kepala. Salam penting nih. Ya, Salman, terima kasih Pak Kepala. Yang kedua, siap? Yang kedua siap? Sebutkan 5 sholat-sholat sunnah. Ya,
Sebutkan 5 sholat-sholat sunnah. Ulangi, sebutkan 5 macam sholat-sholat sunnah. Namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 7. Wali kelasnya ada enggak? Ya, kemah. Pri, bisi bok bapaknya. Ada enggak? Sebutkan 5 sholat-sholat sunnah. 1. Zikir. Terus. Takbir. Terus. Qobliyah ba'diyah. Terus. Iktikaf. Terus. Gimana nih? Satu lagi. Tarawih. Gimana nih? Tarawih. Tarawih. Hah? Ya, tepuk tangan. Ah, di cek Ahmed. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rambutnya buka. Lampu kulit. Eh, Salim. Yang ketiga. Siap? Siap? Kalian. Siap? Ya. Sebutkan anak-anak Rasulullah. Hai, ditelat. Anak eh. Ayo dua-duanya jenok, anak eh. Ayo, 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 ayo. Nah. Terus gimana? Nah. Dingin, dingin. Sebutkan dari mana? Nama? Elsa. Elsa dari wali kelasnya di sini. Ya, tepuk tangan untuk BK. Ayo, sebutkan anak-anak Rasulullah. 1. Qasim. Terus? 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 Iya. Iya. Iya, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Acar-acar ya, ambil warnanya pun. Nimpa kepala. Karena bisa Jerman nih gini. Ini kayak terus gitu. Padahal jawabnya kita jadi jeje. Awas. Coba bagaimana bunyi surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Tepuk dulu dong Pak Bo. Ini luar biasa nih Pak Cecep Aset ini. Kelas berapa? 9. Hati tumbakan. Hati dilulus akan mempermikainya baik. Ya, masih. Ya, hati-hati ya. Ambil uangnya. Kalau hari ini. Hari ini. Satu lagi ya. Satu lagi. Awas. Kinki gelis-gelisan atau cepet-cepetan. Awas, Ki. Gelis-gelis.
cepat-cepat, boleh di sini. Ya, siap. Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 621, Pak Bu. 621 Masehi. Sekarang tahun 2024. Jadi umur Isra Mi'raj sampai hari ini berapa tahun? Ayo. Ulangi. Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 621 Masehi. Sekarang 2024 Masehi. Hey. Jadi berapa usia Isra Mi'raj sampai tahun ini? Masih mau tua. Ayo, berapa? Ayo sini. Nah, anak yang cerdas adalah anak yang menggunakan media. Ya, ya. Dari mana sih, Tano? Abila dari mana? 9. Dari mana? Nembahan. Nembahan. Kelas? Kelas 9. Bagaimana nih? Ya. 2024 dikurangi 621 berapa? 1403. Ya, 1403. Nah, kita ini bapak kepala. Satu lagi ya, Pak. Cukup ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih bapak kepala dan semua rekan guru. Ini untuk anak-anak kita sekedar uji kecerdasan. Ya. Alhamdulillah MTS Negeri 4 Cirebon setelah saya tes, Pak, di atas rata-rata. Luar biasa, bahkan tadi saya sempat terhentak, Pak, lamun anak Pak Satori mau disabar apa bisa mau. Balik di sisi ya. Mudah-mudahan ya tadi yang sudah membaca surat Ad-Duha dikembangkan lagi sehingga menjadi hafid. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi terima kasih. Selamat kepada seluruh jajaran panitia, guru-guru, bapak kepala dan semuanya anak sekalian atas terselenggaranya Isra Mi'raj pada siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita ada perubahan. Simune sholatnya malas, simune sembahyangnya dangcring. Melalui acara pada siang hari ini bisa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Amin. Sebelum ditutup, mohon hadiah Fatihah buat orang tua kita semua, tangga, batur, seluruh, termasuk guru-guru kita, termasuk rekan-rekan kita, barangkali di MTS 4 Cirebon ada yang mendahului kita menghadap Allah, ya Allah, ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahannya, terimalah iman Islam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah bi barakati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa zuhrina maulana Muhammad salim radhiyallahu ta'ala tabarakahu li salatina rasulil ajma'in wa alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa sallam. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamuhma kama rabbana shighara. Allahumma ij'alna wa aladana wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamizana khususan MTS Negeri 4 Cirebon min ahli ilmi ya Allah, wa ahli shalah ya Allah, walil Qur'an ya Allah, walis shadaqah ya Allah, walil ibadah ya Allah, walit taqwa ya Allah, wala tajalna wa iya min ahli syarri wa dhir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Isma' du'ana ya Allah, isma' du'ana ya Allah, isma' du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamu ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin bisiril fatiha. Bapak ibu kok pilih sampai masih senang ceramah kula kang channel YouTube Kang Ita Official. Kang Ita Official yang di subscribe sing durung duwe HP pada tuku HP masuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.